Menjelang akhir tahun 2018, manajemen Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai gelar berbagai event menarik. Salah satunya adalah Eat, Shop, and Fly. Manjakan pengguna jasa bandar udara, Bandara Ngurah Rai bagi-bagi hadiah liburan 4 hari di Bali kepada 2 pemenang. 2 orang pemenang yang beruntung adalah pengguna jasa Bandara Ngurah Rai yang melakukan transaksi belanja di gerai-gerai yang ada di area terminal domestik dan juga internasional. Event yang bertajuk Eat, Shop, and Fly Campaign ini merupakan salah satu upaya Ngurah Rai Commercial Strategic Business Unit untuk meningkatkan aktivitas marketing di Bandar Udara Ngurah Rai. Selain itu juga untuk memberikan kesan perjalanan kepada wisatawan yang menggunakan jasa Bandar Udara Ngurah Rai. Karena tidak lagi sebagai hanya sekedar naik turunnya penumpang pesawat dan barang, tapi bagaimana airport menjadi bagian daripada telling story. Pada event kali ini, grand prize liburan di Bali dibenangkan oleh Dani Daryani asal Jakarta dan Lei Zhou asal Cina. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Oh, yang mana? Okay. Nah, udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari Net Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Tetap subscribe.